Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Bersua kembali kita di alam maya ini hanya untuk satu tujuan, menuntut ilmu sains secara percuma di dalam talian. Okey, selamat datang kami ucapkan kepada semua yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga daripada cikgu dan semua ahli panitia sains atas kesudian ibu bapa dan murid-murid menjayakan tuition percuma anjuran YouTuber Guru Malaysia ini. Bermula percuma, selamanya percuma. Sebelum kita memulakan sesi pengajaran pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca doa agar majlis ini diberkati Allah. Saya jemput Cikgu Azmi untuk mengetuai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alaina hikmataka wansyur alaina min wazai. Ya. Dengar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan. Dengar ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alaina hikmataka wansyur alaina min wazai ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, murid-murid yang cikgu kasihi. Pengetahuan kamu bersama dengan kita pada hari ini ialah Cikgu Sharifah Nursiah bin Syed Akil dari Sekolah Kebangsaan St. Aidan Bahau, daripada Negeri Sembilan. Okey, cikgu akan berkongsi ilmu beliau yang memang hebat ini. Selain itu, kita ada Cikgu Nur Azmi bin Muhaidin dari SK Kampung Lindung, daripada SK Kampung Lindungan PJ Selangor. Okey, dan Cikgu Nur Hayati Ismail, SK Pekan Baharu Muar, daripada Johor, dan saya sendiri Cikgu Nurul Hidayah selaku moderator pada hari ini. Saya dari SK Taman Keramat 1, Gombak, Selangor. Okey. Okey. Murid-murid, terlebih dahulu izinkan cikgu memperkenalkan diri. Cikgu ialah Cikgu Hidayah. Okey, boleh lawat ziarah channel Cikgu Hidayah. Okey. Sebelum kita bermula, perlu cikgu ingatkan kamu tentang beberapa peraturan ketika belajar secara dalam talian di Akademi YouTuber ini. Yang pertama, sila beri tumpuan dan kerjasama ketika guru mengajar. Kedua, sentiasa menulis menggunakan ayat yang sopan di ruangan sembang atau chat kita. Ketiga, sila gunakan gambar profil yang bersesuaian. Keempat, pastikan kamera dan mic kamu diaktifkan sebelum dijemput masuk bersama-sama dengan cikgu di studio ini. Ya, insyaAllah hari ini kita akan jemput murid-murid naik ke konti ya. Okey, kelima, link sijil akan diberikan di akhir siaran. Kamu hanya ada masa lebih kurang 30 minit untuk mengisi borang tersebut. Pastikan masukkan nama dan email dengan betul agar tidak timbul sebarang masalah. Okey, baiklah murid-murid, untuk tidak melengahkan masa, cikgu persilakan Cikgu Sharifah Nursiah untuk memulakan pengajaran beliau pada hari ini bertajuk Bumi. Dipersilakan cikgu. Warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Dalam waktu cuti ni saya harap apabila kamu bersama-sama saya hari ini belajar sains, okey, saya harap dapat salah satu yang bermanfaat. Tapi kita belajar hari ini kita bukan belajar macam dalam kelas ya, kita belajar secara santai sahaja. Boleh ya? Saya tak nak orang kata nak stres, nak fikir apa semua, tak ada. Kita secara santai sahaja. Boleh?
Okey, okey tak Cikgu Hidayah? So saya clear eh? Okay, boleh clear Cikgu. Alright, so kita pergi ke saya punya slide eh. Okay, so first kali saya nak ingat kepada murid-murid eh. Sebelum kita nak mulakan kelas, saya harap sila tulis di ruang komen dan menggunakan bahasa yang sopan. Okay, sepanjang saya mengajar, yang kedua sepanjang saya mengajar, sila berikan perhatian. Dan ketiga, link sedia akan diberikan eh di akhir kelas nanti. Okay, so sebelum mengajar saya nak kamu semua kenal saya dulu. Okay, saya adalah, nama penuh saya adalah Sharifah Nursiah binti Syed Akil. Saya mengajar di SK St. Adam Bahau Negeri 9. Okay, siapa yang datang Bahau tu tahulah sekolah ni berada di betul-betul kawasan bandar. Okay, saya, option saya adalah sains, okay, dan juga pendidikan Islam. Okay, subjek saya mengajar di sekolah adalah English, Sains dan Teknologi Maklumat. Okay, saya mengajar selama 20 tahun, okay, di 3 buah sekolah. Okay, 2 sekolah menengah selama 12 tahun, manakala 8 tahun di sekolah rendah. Okay. Alright. So hari ni, okay, sebelum kita masuk pada tajuk kita, okay, kita akan mengetahui apakah objektif kita hari ini. Okay, pertama kita nak menyatakan bentuk muka bumi. Okay, yang kedua kita akan memberikan contoh-contoh tanah serta menjelaskan pengetahuan tentang kandungan tanah. Okay, right. Okay, jadi saya tunjukkan kepada kamu di sini, kita ada sistem suria. Saya tak ada ajar sistem suria, ini tajuk lebih advance lagi. Okay, tapi saya akan menjurus kepada planet apa ni yang saya tandakan ni. Planet apa? Okay, planet bumi. Okay, planet bumi eh. Jadi hari ni kita nak belajar tentang apa rasanya? Kita nak belajar tentang? Bumi. Okay. Saya punya suara clear tak Cikgu Hidayah, sebab saya rasa macam tak ada. Okay eh? Yeah. Okay, clear. Jelas. Boleh-boleh boleh jawab soalan dengan menaip di ruangan chat kita ya. Nanti Cikgu akan bacakanlah mana-mana komen anda. Okay. Laju ke sangat saya dah, apa ni sekarang ni? Laju tak? Okay. 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 Alright, jelas. Bumi bagus. Kita akan belajar tentang tajuk bumi. Okay. Jadi kalau ikutkan dalam syllabus sains sekolah rendah, kita ada tajuk bumi, okay, untuk tahun 1. Tapi sebenarnya kita bukannya untuk tahun 1 saja, kita boleh merangkumi semua 1 sampai tahun 6 sebenarnya. Okay, kita dengar lagu ya. Saya rasa ramai nak dengar lagu ni. Lagu ni tak pernah lagi dikeluarkan di mana-mana. Saya yang cipta sendiri tapi menggunakan rentak lagu hijau Zainal Abidin. Siapa tahu lah, terkenalkan Zainal Abidin. Rambut panjang-panjang tu. Okay, alright. Dengar eh. Murid boleh ikut nyanyi bersama eh. Ada penghuni pasti bentuk muka buminya berbagai rupa. Oh yeah yeah. Bukit gunung ganang ada, sungai kasih hitam juga ada, kolam pantai lembah pun ada, seluruh alam ciptaannya. La la la. Oh ano ano, mari belajar tentang tanah. Tanah ada 3 jenis tanah, lihat kebun dan juga pasir, jom kita tanam, tanam semua belaka. Okay. Okey tak?
Okey tak Saidah ni? Okey, ada yang type sini merdunya. Muhammad Imam Farhan kata merdunya suara cikgu. Tersumbang sebab semalam memang daripada semalam masa kita tekak, tiba-tiba kita tekak. Jadi itulah suara-suara terkeluar yang ini ya. Okey. Sampai tekak pun dah kena puji merdu dah ni. Ada ya, alhamdulillah. Okey, seterusnya Okey, bentuk muka bumi kita. Okey, pertama kita ada gunung. Okey, gunung. Sekarang ni gunung ni kita tahu banyak gunung dekat Malaysia, betul tak? Okey, boleh tak tolong type dekat chat tu apa kan gunung kamu tahu di Malaysia ni? Hanya pergi keluar negara kita nak dalam negara. Cikgu Sharifah boleh besarkan skrin tak? Besarkan skrin? Ha. Okey. Gunung. Okey. Cuba berikan pada saya gunung yang ada di Malaysia ni yang kamu tahu. Paling tertinggi sekali. Gunung apa? Ada jawapan tak Cikgu Hidayah? Hidayah? Okey, ya. Yeah. Ramai yang jawab Gunung Kinabalu. Ada juga yang buat Gunung Jerai ada ni. Tapi yang ramai bagus. Gunung Kinabalu lah. Okey, bagus. Okey, gunung banyak jenis gunung. Okay, satu daripada bentuk buku bumi kita adalah lagu gunung. Okey, seterusnya lembah. Okey, lembah nampak? Okey, lembah ni ada dengan kehijauan. Okey, ada tepi ni. Jadi kat sini kalau lembah kita ada juga lembah di Malaysia ni juga. Okey. Okey, siapa tahu lembah yang ada dekat Malaysia ni? Cikgu Hidayah tahu ada lembah dekat Malaysia ni tak? Saya tahu dekat Sabah dulu ada satu tempat Lembah Danum kan? Danum Danum Valley. Okey betul. Dan kawasan dia memang ni ada yang tulis Lembah Hijau. Ya betul. Okey, alright. Lembah Kelang, ada jawab Lembah Kelang? Lembah Kelang ya? Lembah Kelang tu ada tak kawasan macam yang kita nampak dalam PowerPoint ni? Tak kan? Lembah Bujang, Lembah Danum. Lembah Bujang pun ada, Lembah Danum ada. Ya betul-betul. Tu antara lembah ya yang ada di Malaysia. Okey, banyak sebenarnya tapi kita hanya tahu beberapa lembah di Malaysia saja eh. Okey, seterusnya. Nampak cantik tak? Kehijauan dia, kebiruan. Okey. Tapi alah cikgu, feeling cuti lah nampak pantai. Nampak pantai ni feeling cuti. Yes betul. Okey, pantai apa yang ada dekat Malaysia ni? Paling dekat dengan saya pantai apa dekat Negeri Sembilan ni? Siapa yang duduk dekat Negeri Sembilan ni? Mesti tahu pantai apa yang ada dekat Negeri Sembilan. Pantai apa? Boleh bagi saya jawapan. Ada yang tulis PD. Syafila kata Port Dickson. Port Dickson tak boleh nak pergi sekarang. Sekarang ni tengah happy kan? Pantai Teluk Kemang. Betul. Bagus. Lagi selain daripada Pantai Terengganu. Pantai Puteri. Yes. Pandai. Nanti bolehlah. Ramai yang tahu pandai Port Dickson ni. Ramai peminat PD di sini. Ya betul-betul. Alright, kita teruskan. Okay, laut di sini. Cantik tak laut ni? Biru, ada warna hijau kan? Okay. Laut apa yang rasa-rasa kamu tahu yang yang dalam fikiran kamu? Laut apa yang kamu tahu? Yang ada dekat dalam Malaysia ni. Betul-betul besar sangat tu dekat apa tu kan? Dekat belah pantai Sabah dan Sarawak. Ya, Sabah dan Sarawak. Antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia, maaf. Ya, betul. Apa laut yang ada dia? Besar kan? Laut apa tu? Cempaka ada ni, Laut Cina Selatan. Bagus, Laut Cina Selatan. Bagus. Okey, seterusnya kita tengok Tasik. Tasik. Okey, Tasik apa yang ada kat Malaysia pula? Dekat Pahang ada, dekat Terengganu ada. Okay, dia buat resort lagi, betul tak Cikgu Hidayah? Ya betul. Kan? Tasik apa? Pahang, saya rasa banyak tasik. Apa antara tasik yang ada kat Pahang?
Ada yang jawab, oh belum, Teluk Batik yang ada, sebentar. Kita menanti nama Tasik, Tasik Cini, dah ada menjawab Tasik Kenyir. Tasik Kenyir. Okey, bagus-bagus, kenal eh. Maksudnya mula-mula ni dia maklum, dia faham. Dia faham apakah itu, dia boleh apa kata mengenal pasti, apa gitu, Tasik, laut semua eh. Okey, kolam. Kolam ni kita tengok ada kolam air panas kan. Antaranya kolam air panas. Macam dekat Negeri Sembilan kita ada kolam air panas di Pedas. Kena rasa pedas. Dia dekat Pedas Negeri Sembilan Rembau. Bukannya sepedas tapi Pedas Rembau. Nama dia air kolam air panas Pedas Rembau. Okey. Selain daripada tu apa lagi kamu tahu? Dekat dengan sebelah Negeri Sembilan Melaka. Apa dia kolam dia memang antara yang menarik jugalah yang untuk dilawati. Apa dia katnya? Siapa tahu apa yang siapa yang duduk kat Melaka? Air kolam apa katnya? Kolam apa air panas. Nur Nabila jawab kolam air panas Kubang Gajah. Okey, Kubang Gajah dekat Pahang, betul tak? Pahang tu. Kubang dekat Gajah. Melaka. Kolam air panas Gadik dekat saya. Okey. Baguslah semuanya. Okey, yang ini. Masya Allah, ini memang antara sungai yang terpanjang sekali di dunia, bukan Malaysia ya, di dunia. Terletak di Sarawak. Apakah sungai dia? Siapa duduk kat Sarawak ni? Mesti dia tahu. Kita sedang menanti sungai terpanjang. Sungai terpanjang di Malaysia. Sungai apa ni? Sungai terpanjang di Malaysia tapi 10 sungai terpanjang di dunia. Apa nama sungai ini? Starting with Sungai Rejang. Aditya Diran. Sungai Rejang. Bagus. Okay. Right, dekat Negeri Sembilan, dekat tempat saya ni ada satu sungai. Sungai Muar nama dia. Dia tempat pertemuan antara dua sungai. Dekat tempat saya ni. Adalah dekat jempol ni. Okay. Alright. Okay. Sebelum saya mulakan seterusnya, masing-masing semua faham tak setakat ni? Ramai yang bagi contoh lagi ni, Sungai Nil, Sungai Amazon, Sungai Rejang, Sungai Selangor. Okey, bagus. Semuanya kenal sungai-sungai yang ada di Malaysia, di dunia. Ada Sungai Nil, jauh ni Sungai Nil, ke Mesir sana. Bagus sangat-sangat. Sungai Kinabatangan, Sungai Kinabatangan Sabah. Satu Malaysia kita sebut hari ni. Hari ni kita apa kata belajar geografi, merentas kurikulum. Bukan sains kita belajar, kita belajar geografi sekali, betul tak? Okay, alright. So kita teruskan kepada pelajaran kita. Okay, kita tengok pula. Okay, tentang tanah. Yeah, kita stop bahagian bentuk muka bumi, kita terus pada tanah pula. Okay, kita ada beberapa jenis tanah. Okay, dekat sini terpapar tanah kebun, tanah liat dan juga tanah pasir. Okay, alright. Betul tak? Itu jawapan saya salah. Murid-murid ada nak namakan lagi ke nama tanah? Ada lagi nama selain daripada tiga tanah ni? Tak ada eh? Okay, so kita ada tiga, tanah kebun, tanah liat, tanah pasir. Mari kita lihat satu-satu tanah ni. Yes. Okey, kita tengok tanah liat. Okey. Macam mana rupa tanah liat? Okey, tanah liat dia berwarna kemerahan ataupun kelabu. Okey, dia mengandungi banyak tanah halus dan butiran tanah dia sangat padat. Okey, klodak juga terdapat dalam kandungan tanah liat ini. Okey, antara contoh tanah liat kering kita boleh lihat di sawah tadi. Okey, kita boleh lihat di sawah tadi. Itu yang pertama lah tentang tanah liat. Okey, kita tengok pula seterusnya. Okey, tanah kebun. Okey, tanah kebun ni pula dia ada banyak dia punya partition-partition dia ataupun kata banyak lapisan dia, betul tak? Okey, dekat sini kita lihat ada beberapa lapisan, ada 5 lapisan di sini. Okey, apa warna tanah kebun pula? Okey, tanah kebun ni berwarna hitam ataupun coklat gelap. Okey, dia terdiri daripada kandungan tanah liat dan tanah pasir yang sama banyak berserta humus.
Okey, ia juga mengandungi batu kerikil, pasir, tanah liat, tumbuhan dan juga haiwan reput. Okey, so contoh-contoh yang kita boleh dapat lihat tanah kebun ni berada di ladang kelapa sawit atau kebun sayur, atau orang kata tanah kebun ni sesuai untuk ditanam pelbagai tanaman. Betul tak Cikgu Hidayah? Ah, ya betul. Kan? Tapi kalau kita nak tanam padi, sesuai tak kita nak tanam tanah kebun? Saya tak rasa sesuai. Tanah liat rasanya sesuai kan untuk tanah padi. Ya betul-betul. Tanah liat padi sesuai untuk ditanam. Tapi kalau untuk tanah kebun, okay, untuk tanaman seperti padi, dia tak sesuai lah. Okay, dia ikut kena ikut kesesuaian. Kalau tak, nanti dia akan jadi apa? Dia tak boleh hidup dengan suburnya. Okay? Kalau kaktus, right. Cikgu? Kaktus. Oh, saya nak tunjuk sesuatu sebenarnya. Sekejap, okay, eh. Kita nantikan. Lupa saya nak bila sebut kaktus tadi pun nak tunjuk sesuatu. Cikgu ada beli satu ni. Bukan beli. Hari ni cikgu dapat free daripada nursery bunga. Dia bagi saya free je hari ni. Ni kaktus. Nampak tak? Comel. Cikgu ucap terima kasih pada Wak pagi ni. Dia kata saya bagi free kat cikgu hari ni. Dia kata Pak Cikgu nak buat kelas online, dia kata. So dia bagi pagi ni ada penaja. Ada penaja. Betul. Hari ni rushing cari bunga kaktus ni. Semata-mata untuk kelas. Tapi alhamdulillah dapat free saja. Syukur alhamdulillah. Mudahan apa, mudahan rezeki Wak tu lebih lagi apa, berkembang lagi. Okey. Tengok ni. Dalam ni sebenarnya adalah tanah. Kenapa ni rasanya untuk tanaman kaktus ni? Sekejap Sesuai tanaman agaknya tanah untuk kaktus agak-agak tanah mana yang sesuai? Ya. Ya Cikgu Daya sebut tadi kaktus tadi. Barulah saya teringat saya ada bawa kaktus hari ni rupanya. Okey, boleh type dekat komen. Cempaka Adani dah jawab. Pasir. Pasir. Betul tak cikgu? Betul tak? Cikgu Hidayah. Ya, betul. Bagi sana aku setuju. Pasir. Okey. Kita tak boleh tanam dengan ni Kaktus tak boleh tanam dekat. Pasir. Yes. Okey. Pasir. Sebab tu kita nampak kaktus ni dekat kawasan gurun kan? Ya, betul. Yes. Sebab tu lah dia sesuai duduk di kawasan berpasir. Tapi kalau kat Malaysia ni kita tak kawasan gurun. Tapi kita boleh letakkan inilah tanah ni lah dalam pasu. Jadi dia ni pun tak perlukan banyak air. Betul tak? Betul. Jadi kalau balik kampung tak perlu risaulah pergi bercuti seminggu kan. Yes. Okay, nanti kalau siapa-siapa nak tanam bolehlah beli kat nursery. Okay, ni kecil-kecil comel ni pun senang nak jaga. Tak perlu pun nak kata nak siram bunga banyak kali. Okay. Alright. Seterusnya. Okay. Ini tanah pasir tadilah. Okay. Ini terdiri daripada pasir, batu kecil, pasir tidak padat, mempunyai ruang udara yang banyak. Jadi dekat mana kita boleh lihat pasir ni? Terdapat di pantai dan juga di gurun. Okay. Okey, di sini cikgu bagi satu rajah. Okey, berkenaan dengan jenis-jenis tanah ni lah. Okey, kita ada pasir, tanah kebun, tanah liat. Jadi saya telah buat dalam bentuk rembar rajah. Kita boleh tengok sini kandungan tanah dia, keupayaan air mengalir dan juga tumbuhan yang sesuai untuk ditanam. Okey, jadi pasir, tanaman sesuai adalah kaktus dan juga pokok kelapa. Macam kita nampak dekat tepi pantai banyak pokok kelapa ditanam. Betul tak? Okay. Cikgu Sharifah, maksudnya sekarang dalam pemilihan tumbuhan kita akan lihat pada keupayaan air untuk mengalir kan? Ya betul. So macam tanah padi ni kita tahu dia mesti banyak air. Ya. Jadi kita akan pilih tanah liat. Okay. Jadi maknanya keupayaan tanah liat ni lebih, kata lebih perlahan sebab tu dia sesuai dengan tanaman padi. Ya betul. Kalau macam tanah kebun dia sederhana, so pelbagai jenis tanaman okay, boleh ditanam lah. Kat sini saya bagilah contoh jagung, sawit, sawi. Tapi nak bawa pokok jagung, pokok sawit kan besar sangat kan. Saya nak bawa kaktus hari ni dekat atas meja saya. Okay, alright.
Jadi kat sini saya bagi juga kandungan tanah yang terlibatlah dalam setiap jenis tanah. Okey. Dan kalau kita tak? Lihat dekat sini, tanah kebun ni dia mengandungi tumbuhan dengan haiwan reput. Ya. Dia ada perbezaan yang jelas dekat situ berbanding tanah jenis lain. Kenapa kita selalu menggunakan tanah kebun untuk menanam tumbuhan. Betul-betul. Kalau kita nak buat berbanding beza pun kita boleh dapatkan banding beza antara katakan tanah kebun dengan tanah pasir. Kita boleh buat banding beza menggunakan kata peta. Okey, siapa tahu peta apa yang kita nak buat banding beza? Kalau kita ambil dua jenis ni, kita nak buat banding beza. Peta apa yang kita belajar kat sekolah? Ada 8 peta I-think tak saya kan? Cuba bagi saya apakah jenis peta minda yang boleh kita membuat banding beza antara dua tanah di sini. Murid-murid dah biasa buat dekat sekolah kan? Dah biasa guna peta pemikiran, peta IT antara 8 peta tu yang mana pada sesuai kita gunakan untuk membanding beza. Betul-betul. Nur Azila Daud jawab, buih berganda. Betul-betul. Buih berganda. Maknanya dua peta tu, satu kita nak ambil tentang apa? Tanah. Persamaan. Tanah liat dan juga dia punya tanah kata kebun. So kita akan kembangkan dia. Di tengah-tengah dia adalah persamaan. Okey, antara dua tu. Jadi yang tepi-tepi tu adalah perbezaan. Iyalah. Maksudnya kat sini murid-murid kita ni pun dah biasa dah guna peta pemikiran dekat sekolah. Betul. Peta pokok pun boleh gunakan juga tapi untuk memberikan memberikan tanahlah tanah pasir. Boleh juga. Tak ada masalah apa-apa sebab kita belajar kita boleh guna pelbagai jenis cara, betul tak? Betul. Kita, cuma kalau untuk dua tu lagi senang kalau kita gunakan banding beza. Betul. Peta pun berganda. Ramai dekat menjawab peta pokok di sini. Peta berganda, pokok. Tapi tak apa. Boleh juga digunakan. Cumanya nak nampak jelas hanya menggunakan peta buih berganda tadilah. Okay. Seterusnya. Okay. Saya rasa saya nak berhenti sekejap lah rasanya kot Cikgu Daya. Saya rasa pun kita boleh berhenti sekejap kot. Kita beri laluan dulu. Boleh. Kita ambil apa kata? Kita take a break. Kita minum dulu. Kita minum kopi dulu. Kita minum kopi dulu. Sebelum tu saya dah lihat dah ada murid komen. Hari ni boleh naik konti tak? InsyaAllah ada di akhir nanti. Sila nanti kan. Ada hadiah ya? Ada hadiah. Ada hadiah hari ni. Ada hadiah planner 2021. Saya tengah kata apa? Tengah order ni. Nak tunggu sampai. Betul. Jangan apa, jangan pergi mana-mana. Okey, jadi kita berehat sebentar. Okey, kita jumpa sebentar lagi. Yes. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey, tuition online percuma, mestilah di Akademi YouTuber. Okey, kita sambung semula Cikgu Sharifah. Saya serahkan pada Cikgu Sharifah semula. Okey, Cikgu Sharifah. Okey, kejap Okey, so hari ini aktiviti kita ada dua kita nak buat. Okey, pertama sekali planet bodi bumi. Untuk ini saya nak tunjukkan satu apa video. Okey, sebab saya nak tunjukkan melalui apa tak dapat. So saya kena gunakan ni
Okey, nampak tak? Nampak tak Cikgu Hidayah? Okey, nampak. Nampak eh, jelas eh? Okey, sekejap. Alright, okey eh. Jelas tak tadi yang saya tunjukkan tadi? Ah, yang tadi jelas tapi sekarang dia dah kembali ke page. Betul-betul. Okey, betul. Tak apa. Okey, sekarang ni cikgu tak ada guna pun sebarang buku yang kata beli di pasaran tu. Cikgu hanya guna sehelai kertas saja. Cikgu printkan. Nak gambar apa ni? Gambar? Gambar apa? Gambar bumi. Okay, gambar bumi ni cikgu hanya install satu app. Okay, install satu app, nama dia iaitu Planet 4D. Okay, Planet 4D ni cikgu dapat sebenarnya konsep ilmu ni daripada cikgu Raihan di Facebook sebenarnya. Cikgu Raihan Jailaluddin. Dia berkongsi di mana dia sharekan file tentang ni bumi, matahari semua dan juga link kepada ni untuk Planet 4D ni. Jadi bila cikgu kata scan, dia akan memaparkan bumi seolah-olah dia hidup di atas tangan kita ni. Dia hidup. Jadi kita boleh pegang macam ni lah, macam tu. Seronok. Menarik. Kalau apa boleh cuba. Nanti cikgu akan bagi link dia insyaAllah. Okay, dan risau. Nak main boleh, tak? Boleh cuba nak sendiri. Boleh cuba sendiri. Hanya print kertas, tak perlu beli pun harga buku-buku yang mahal-mahal tu kan, yang kau terjual di pasaran tu. Cikgu hanya guna selai kertas saja. Okay? Gambar tu, gambar tu kita memang boleh ambil gambar mana-mana ke? Yang ini link tu dibagi oleh cikgu tu. Jadi akak hanya tu je. Jadi bila akak print out dan gunakan apps yang dia dalam app store tu yang akak download daripada Planet 4D tu, dan dia boleh menghasilkan lah 4D punya planet. Jadi kita boleh memegang di atas tangan kita seolah-olah bumi berada tangan kita. Menarik. Menarik kan? Matahari ada berapa jugalah. Akhirnya dia bagi contoh lah. Dia bagi. Jadi saya pun rasa seronok juga. Macam saya dah besar ni pun memang rasa excited. Kita pun excited kan? Sebab sebenarnya saya memang suka tentang sistem suria. Jadi itulah tu bila apa, itu yang saya rasa teruja nak buat tajuk bumi tu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi siapa nak cuba nanti, cikgu akan cuba bagikan link dia, apa dia yang nak print out ke apa semua eh. Okay. Murid-murid pun nampak excited ni. Wah, nak cubalah. Boleh. Nanti cikgu akan bagi dia punya link eh. InsyaAllah. Okay. Alright. Download eh. Oh, Nabila. Okay, good. Nabila. Ni pelajar saya kat sekolah ni. Patutlah dah download dah. Itulah. Dia memang suka sangat. Okay. Alright. Saya tengok teruskan ya. Kita teruskan kepada aktiviti seterusnya. Okey, minta maaf. Okey, yang kedua adalah lapisan tanah. Okey, sebenarnya nak tunjuk. Okey, jap eh. Dah terlepaslah slide lain. Okey, lapisan tanah ni saya ada beberapa bahan di sini. Kita nak belajar masak-masak. Kita ada coklat ni. Coklat yang jenis butang ni. Okey. Kita ada coklat putih tadi, coklat ni warna putih, coklat putih. Kita ada biskut, biskut Oreo. Biskut Oreo. Saya rasa hari Ahad yang lepas cikgu siapa? Icin eh? Fasa bulan. Boleh digunakan untuk apa? Untuk kita punya projek Fasa bulan. Boleh laris lepas ni Oreo. Ya, betul. Banyak kegunaan ni. Bukan untuk dimakan saja, tapi banyak kegunaan dia. Sebelum makan tu kita belajar dulu. Dah habis belajar tu boleh makan. Okey, kemudian cikgu ada coklat cair di sini. Cikgu apalah sebagai dia punya larutan apa tu? Dia punya lapisan-lapisan ni kan? Okey, kemudian cikgu ada okey, ini lapisan organik sebenarnya. Kelapa parut yang berwarna hijau.
Oh, cantik warna dia cikgu. Ya, puas nak apa cari warna dia. Dan terakhir sekali, kita ada ni. Kita ada gummy worm. Oh, itulah saya nak hantar apa tu gummy worm rupanya. Ya, yeah, gummy worm. Saya pun buat first time tengok gummy worm macam ni rupa dia. Cikgu, cikgu jual ke? Dah ada yang minta tanya. Boleh order tak cari cikgu? Dia kena cari, cari dekat apa nama? Apa nama tu? 7E. Di 7E ada jual. Dia punya harga dia dalam 300 sorry. RM3 something lah. RM3 saja. Ni banyak ni jual ni. Sebenarnya dekat orang putih punya lagi lawa. Dia macam bentuk marshmallow tau. Tapi kita punya ni ni lah dapat. Boleh lah. Janji kita boleh lepas buat aktiviti kita. Okay. Alright. So first kali kita ambil dulu gelas. Gelas dulu eh. Okay, gelas untuk buat dia punya apa nama ni. Pertama sekali kita letakkan kita punya bahan dasar kita dulu, iaitu biskut Oreo ni dulu. Bahan dasar. Batu dasar eh. Batu dasar letakkan di bahagian bawah sekali. Ya dekat sini. Nampak tak? Okay, dia dekat bahagian bawah sekali. Okay, cikgu dekatkan, dekatkan sikit dekat kamera. Okay boleh. Okay, dia dekat bahagian bawah sekali. Okay, yang kedua kita nak masukkan adalah. Okay. Yang kedua adalah kita masukkan coklat kita ni. Nampak sedap tadi kan coklat kita? Coklat ada warna warna coklat ni. Nampak ni coklat ni? Ui, sedapnya. Okay, coklat ni. Coklat butang. Okay. Atas okay. Sikit okay. Kawan tu. Kawan atas sikit. Ni. Okay. Yeah. Okay, lepas tu coklat butang warna putih. Jadi lapisan yang kedua. Goda sungguh coklat-coklat pagi-pagi ni. Yes. Lapisan kedua dia adalah parental parental material dia, iaitu bahan induk je lah. Ni yang kedua, lapisan yang kedua. Okay. Lapisan yang ketiga kita adalah okay, subsoil. Subsoil ni adalah lapisan tanah di bawah tanah, maknanya lapisan yang ketiga. Okay. Lapisan ketiga kita adalah Oreo ni kita pecahkan. Okay. Oreo ni kita pecah-pecahkan. Oh bukan yang ni yang ketiga eh sorry. Ketiga adalah coklat ni. Coklat Hershey. Coklat cair. Okay tengok. Wah. Cikgu dekatkan sikit dekat atas sikit. Okay. Okay. Dah nampak macam sangat rasanya kan. Boleh makan sebenarnya daripada organik sebenarnya. Okay kemudian kita pecah-pecahkan kita punya Oreo. Yes kita pecahkan. Kita pecah-pecahkan, letakkan di lapisan nombor. Murid-murid dah komen masing-masing sedapnya, sedapnya. Boleh buat ni. Bahan dia senang didapati. Jadi boleh buat ni. Masing-masing nak try. Ya, okay. Betul-betul. Sekejap ni. Okay, jadi dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Dia ada lapisan satu, dua, tiga. Okay. Cikgu, tolong dekatkan dengan kamera sikit sebab ke tepi sangat tadi. Ni. Tengah. Okey, betul. Okay. Ada lapisan, ada empat lapisan. Okey, kemudian lapisan yang ke seterusnya adalah kita masukkan gummy. Gummy kita ni dekat sini. Nur Aisyah tanya, tanah ni boleh makan ke? Boleh sebabnya benda makanan kan dia adalah organik. Kita guna semua makanan. Kalau guna tanah tak siapa nak makan kan. Ini kita buat guna makan makanan kita boleh makan tak ada masalah. Dan terakhir adalah ni kita letakkan kita punya kelapa tadi. Kelapa tadi sebagai bahan organik yang paling atas sekali macam rumput semua kan. Cikgu tolong dekat sikit dengan kamera cikgu. Tu dia. Okay. Alright. So kita nampak gami tu kat situ. Yes, betul. Nanti kita akan buatlah dia punya apa. Setiap ni kita jadikan dia macam ni. Kita labelkan dia. Ok.
Okey, dah siap murid-murid? Labelkan. Sebelum tak sabar nak makan tu kan, labelkan dulu. Tunjuk dengan cikgu. Ini hasil ya, kerja saya. Sebelum untuk sebelum makan kita belajar. Ini nak makan. Letak dekat tengah sikit cikgu. Tak nampak labeling tu. Pusing sikit cawan tu. Okay. Satu lapisan. Boleh boleh cuba. Mesti ibu bapa awak happy. Sebelum makan tu tunjuk hasil dulu. Apa saya dapat hari ni walaupun cuti, saya masih belajar kata. Kan? Sedapnya ada orang kata. Itulah semua dah sedap-sedap. Memang sedap pun macam banyak real kata. Okay, ada yang bertanya yang warna hijau tadi cikgu. Warna hijau tu apa, daun ke? Ya, warna hijau ni sebenarnya dia adalah pengganti atas kepada rumput kita, rumput kira macam organik kan. Atas sekali adalah rumput kan. Jadi dia ni adalah kelapa parut. Saya warna saya gaulkan dengan warna kelapa parut kan cikgu? Ya. Memang kena gunakan kelapa parut. Gunakan pewarna makanan ya. Yes, untuk pastikan anda selamat makan. Yes, patut tahu kat. Betul-betul takut nanti kan sakit perut pula kan. Dekat dapur mak-mak ada, minta dengan mak sikit pewarna makanan tu. Tapi kena ni, kelapa tu kena goreng lah. Excited goreng semua nak mencuba. Ya. Okay, sedap eh. Okay, boleh cuba nanti tau. Bahannya pun senang dicari. Tak ada masalah apa-apa. Okay. Meleleh you. Cantik cikgu. Kita nampak dengan jelas lapisan-lapisan di situ. 1, 2, 3, ada 5 lapisan di sini. Okay. Okay. Alright. Seronok tak rasa ni? Ya, betul. Cacing tu. Cacing ni saya beli ni. Ni. Worm. Gummy worm. Ni. Boleh didapati dekat 7E. Dia macam apa, macam cumi. Cacing tu makan untuk apa? Dalam tanah kita kan ada kandungan tanah, ada cacing kan. Jadi itulah guna dia saya buat hari ni, kita buat tanah jenis organik menggunakan bahan-bahan makanan. Jadi kita boleh makan sebenarnya. Okay, jadi boleh cuba di rumah. Ya, Wajah Ali. Betul cikgu, teacher Sairo. Betul. Okay. Bukan tak boleh makan, boleh makan. Okay, alright. Wah, ramai pula bertanya kat mana jual apa semua ya. Itulah, kalau tadi tanya tadi cikgu tak jual ke? Senang sikit. Oh, nak jual pula. Masya Allah, nanti lah jadi apa, jadi penjual apa pula nanti yang berjaya pula nanti kan. Kenapa cacing dalam plastik? Plastik? Bukan. Oh, bukannya cacing. Itu jenis jelly. Jelly. Bukannya apa? Bukannya saya ambil daripada tanah tak? Saya tak berani. Saya pun geli. Okay, alright. Okay, kita teruskan boleh Cikgu Daya? Ya, boleh. Hebat dibincangkan di sini di mana nak beli. Banyak perbincangan betul nak beli kat mana. Sabar. Jangan beli lagi. Kita nak naik konti sebentar lagi kan. Betul. Ada lebih kurang 15 minit lagi ni. Saya rasa nak panggil pun ke sekarang ke konti boleh juga cikgu? Saya pun rasa boleh dah. Okay. Boleh share link untuk naik konti. Cikgu Azmi atau Cikgu Sharifah? Cikgu Hayati. Okay, sekarang kita nak jemput murid-murid naik ke konti. Okay, murid-murid boleh klik pada link yang telah diberi. Cikgu dah masukkan dekat sana. Okay, jadi sekali lagi cikgu ingatkan supaya aktifkan kamera dan mic kamu sekali ya. Okay, nampaknya dah ramai dah berada di konti sekarang. Okay, dah ada orang? Dah ada murid? Sebentar, kita sedang menanti. Dah ada pula nak prank orang guna cacing tu pula.
Kreatif ni. Tapi ingat kreatif kita jangan disalah guna. Betul. Okay, kita dah ada adik Muhammad Arsyad di sini. Okay, adik boleh berikan nama penuh dan nama sekolah? Boleh. Nama saya Muhammad Arsyad bin Mutamizi daripada SK UPG Kampus Dato' Razali Ismail dari Terengganu. Oh, dari Terengganu. Oh, jauh. Kampung Cikgu Zul ni. Ya, betul. Okey, soalan saya. Dah bersedia dah? Dah. Cikgu Sharifah boleh besarkan skrin dah? Boleh kejap meh. Okey, soalan saya antara berikut manakah bentuk bukan bentuk muka bumi kita? Di kolam. Kolam? Are you sure? Yes. Yes. Yang kita belajar tadi tu ada kolam, ada tak kolam tadi kita belajar. Tukar jawapan boleh? Tukar jawapan boleh. Boleh tak Cikgu Daya? Okey, bolehlah kita bagi peluang. Bolehlah. Sekian ke peluang kedua. Nak tukar si. Pulau. Okay. Si pulau. Betul tak rasanya? Betul kot. Ya ke? Are you sure? Ha, ni betul sure sebab tadi tak ada pun Cikgu cakap. Okey, betul. Jawapannya adalah si pulau. Okey, bagus. Okey, nanti saya saya akan postkan hadiah untuk kamu nanti. Boleh? Boleh. Terima kasih. Okey, bagus. Tahniah. Mama Aisyah, kita pulang konti dulu ya. Okey, soalan yang seterusnya. Hai, cikgu. Hai. Saya Durga Dashni dari SK Puteri Seremban. Okay, alright. Sekejap, Mei. Okay, cikgu. Okay. Tunggu sebentar, ya. Okay. Soalan nombor dua. Apakah yang terkandung dalam tanah kebun tidak terdapat dalam pasir? Cikgu, kejap. Okey. Depan dia. Jawapan dia. Adik Durga, apa jawapan dia? Kejap, cikgu. I'm thinking. Oh, thinking. Okay, alright. Okay. Siapa jawapan dia? Jangan lama sangat. Tadi rasa saya ada bagi clue tadi. Apa yang ada dekat tanah kebun cikgu yang tak ada pada tanah lain? Ya. Cikgu, jawapan dia A. A? Betul ya. Cikgu Hidayah lah. Betul ke batu kerikil? Tadi saya ada sebut clue tadi kan? Yang mana ada dalam tanah kebun tapi tak ada dekat tanah lain. Dia special sebab tu kita suka guna tanah kebun. Tanah pasir ni dia ringan. Dia tak banyak kandungan sangat. Betul tak? Agaknya jawapan dia. A. Are you sure A? Macam mana Cik Hidayah? Bagi jawapan terus. Okey, jawapan dia adalah okey, betul. Betul pasti ni? Jawapan dia adalah jawapan dia adalah jawapan dia adalah confident. Dia. jawapan dia adalah tadi saya dah sebut kan? Betul tu. Cikgu, kalau nak tukar jawapan boleh? Saya dah terpaparkan jawapan kat situ, betul tak? Haiwan reput. Tadi saya dah kata tadi apa perbezaan dia? Kenapa kita suka gunakan tanah kebun? Betul. Sebab tu dia terima kasih kerana mencuba juga kita pun ada berani. Terima kasih. Tukar jawapan.
Aduh. Assalamualaikum. Okay. Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Siapa tu? Okay, terima kasih kerana mencuba. Mungkin lain kali. Okey, lain kali boleh cuba naik konti lagi ya. Ya, yeah, betul betul. Jangan putus asa okay. tau. Okey, seterusnya. Nama saya Nur Aisha. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Melati Kuala Lumpur. Okey, alright. So, dah sedia nak jawab soalan? Dah. Okey, so soalan nombor tiga, bumi okay. berada kedudukan yang keberapa? Soalan ketiga, kita dah ada adik dekat sini, adik Nur Aisyah. Okey, adik Nur Aisyah boleh perkenalkan, berikan nama penuh dan sekolah mana? Nama saya Nur Aisyah dari Sekolah Kebangsaan Taman Melati Kuala Lumpur. Okey, alright. Adik Aisyah ya. Okey, so dah sedia nak jawab soalan? Dah. Okey, bagus. So, soalan saya, bumi berada kedudukan yang keberapa dalam sistem suria kita? Tiga. Tadi kita dah, yeah? Are you sure nombor tiga? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Betul tak Cikgu Daya? Awal-awal tadi kita dah sebut kan? Betul kan nombor tiga? B ya? B. Iaitu duduk kedudukan nombor tiga. Kita tengok jawapan betul tak? Okey, bagus. Jawapan dia adalah B. Bagus adik kita apa ya? Adik Aisyah ya? Terima kasih. Ya, kedudukan nombor tiga sama. Okey, soalan yang seterusnya. Nombor empat. Kita ada lagi murid Cikgu Daya? Cikgu Daya? Kita masih ada lagi? Nampaknya Cikgu Hidayah dah hilang dari radar. Oh, okey. Okey, alright. Yang sekarang adik Nur Aisyah, adik Nur Aisyah. Okey. Adik Nur Aisyah, okey, alright. Tadi adik Nur Aisyah tadi soalan nombor tiga dia kan? Dia dah bagi jawapan B, betul tak? Oh, adik Nur Aisyah sudah eh? Okay, ya, dah sudah dah tadi. Dia bagi jawapan okay, B. Sekejap. Kita naikkan adik ni. Adik Alfa Danish. Okey, adik Alfa, sila on the mic. Mikrofon adik Alfa. Adik Alfa, assalamualaikum. Okay. Adik Alfa, salam. Salam. Adik Alfa daripada mana? Alfa daripada mana? Dari Melaka. Okey, daripada Melaka. Okey, cikgu silakan kepada Cikgu Sharifah ya. Soalan seterusnya. Sekejap eh. Slide saya ada masalah sekejap. Okey, soalan seterusnya eh. Apa Arfa? Dengar tak ni? Dengar tak? Ya. Okey, alright. Soalan nombor empat ni. Sekejap ya. Okey, adakah matahari sebuah planet? Ini saya keluarkan apa kata soalan kebat jugalah ni. Nak kata kebat adalah kebat. Mesti tahu semua kan, adakah matahari sebuah planet? Tadi kita dah tengok tadi ada planet-planet tadi kan? Ada 8 planet tadi. Adakah matahari tu sebuah planet? Jawapan dia A ataupun B? Ya atau tidak? Ya? Yeah? B. B jawapan dia. Are you sure? Dia jawab B. Ya, bagus. Yes. Okey, kita tengok jawapan dia ya. Adik Arafah nanti tinggalkan selamat ya. Okey, betul eh. Cuma tanya apa Adik Arafah? Adik tunjukkan hasil dia tu. Terima kasih. Sama. Okey, seterusnya ada soalan lagi satu. Ada lagi ya. Okay. Ada lagi tak yang naik? Okey. Okey, di talian kita ada adik Anas dan Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Anas ya? Ya. Yeah. Okey. Anas ya?
Okey, okay, dengar suara saya tak? Dengar suara saya tak? Dengar. Okey, dengar. Ada jenis tanah di bawah yang saya paparkan tu gambar tu. Apakah jenis tanah di bawah? Okey, tanah liat. Tanah liat. Are you sure tanah liat? Yeah. Yes, I'm sure. Betul. Yes. You sure eh? Totally 100% eh? Very, very sure. Yeah, 100%. Eh? Very sure. Okay, kita tengok jawapan dia eh. Betul. Tanya. Thank you. Bye. Okay, welcome. Bye. Ada lagi soalan? Setakat ni tak ada, tapi saya nak bagi soalan direct boleh tak? Okey, saya kita nak tutup 4 minit lagi bersiaran. Okey, cikgu. Berapa minit lagi? Okey, okey. Saya ada dekat sini dah. saya nak masuk full studio. Okey, alhamdulillah. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Okey. Okey. Macam tak percaya je. Sejak sangat lah sekalian. Cikgu Sharifah dah ajar kita hari ni tentang bumi. Okay, saya rasa banyak yang kita dapat hari ni kan. Okay, terima kasih kepada Cikgu Sharifah Nursia atas kesudian beliau berkongsi ilmu tentang bumi tadi. Okay, semoga dengan perkongsian ilmu beliau tu tadi dapat memberi impak yang besar buat kita semua. Okay, okay. Jadi seterusnya. Okey, bagi murid yang belum memohon e-didik, akaun e-didik junior bolehlah memohon pada pautan link di ruangan chat yang telah diberikan. Okey, murid juga boleh mendapatkan info-info lanjut. Okey, dengan melayari laman web IU di www.academyyoutuber.com. Okey, jadi kalau murid dah join dekat sana, murid boleh lihat jadual-jadual kelas IU. Ada banyak kelas, kita ada semua mata pelajaran. Okay, dan semuanya percuma. Jadi dalam waktu cuti ni bolehlah, kita ada banyak lagi kelas-kelas terusnya selepas ini. Bolehlah murid-murid set masa. Okay, okay. Sebagai tanda penghargaan kepada cikgu, okay, cikgu akan masukkan cikgu link sijil di dalam ruangan chat. Okay, cikgu mohon kamu semua berhenti menaip supaya link dapat dilihat oleh semua murid. Okay. Okey, isikan nama, kata laluan dan email yang betul. Okey, cikgu berharap kamu dapat isi borang dengan menggunakan huruf besar semasa kamu menaipkan nama kamu supaya lebih kemas dan cantik untuk sijil. Okey. Link sijil telah diberikan. Okey, murid-murid boleh klik pada link sijil yang telah diberikan. Okey. Okey. Sebelum kita, cikgu akhiri secara langsung kita pada pagi ini, cikgu ingin menjemput Cikgu Sharifah semula menyampaikan pesanan kepada murid-murid yang hadir pada hari ini. Silakan cikgu. Kita ada lebih kurang seminit je lagi. Ya, okey. Saya rasa macam sekejap sangat lah ini berasa. Ya, ya, betul-betul. Dengar suara saya? Seronok betul rasa hari ini. Ya, Cikgu Sharifah, ada apa-apa nak pesan pada murid lagi ke? Ya. Ingat pesan, okey, dalam waktu cuti ni tolong jaga diri elok-elok ya. Kita ada masa beberapa minggu sebelum naik sekolah tahun depan. Jadi jangan buat perkara yang di luar eh, di luar kawalan apa semua. Okey, stay at home, okey, take care. Jadi jangan kata sentiasa jaga dirilah. Okey, dan saya harap kamu semua terhibur ataupun seronok dengan pembelian saya hari ini. Seronok tak rasanya? Seronok tak? Saya harap kamu semua seronok ya. Okey, bersama dengan kawan-kawan saya di dalam konti ini saya pun sangat seronok. Okey, kerana mereka semua bersama-sama saya membantu daripada awal sampai ke akhir rancangan ini. Ya, terima kasih banyak Cikgu Azmi, Cikgu Hidayah, Cikgu Hayati kerana membantu saya sepanjang program ini ataupun sepanjang kelas ini. Ya, jangan lupa lawati channel Cikgu. Cikgu Sharifah Nursia, okay, channel Cikgu Sharifah Nursia dan juga cikgu-cikgu yang berada di konti ni, okay, jangan lupa Cikgu Azmi, Cikgu Hayati, Cikgu Hidayah, diorang pun cikgu yang sangat hebat, okay, jadi saya harap kamu semua sokong kami di IU,
di Akademi YouTuber. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jumpa lagi besok. Jangan lupa subscribe. Okay. Besok okay, jangan lupa jam 11 pagi. Okay, terima kasih kerana menonton. COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari IDIDIK dan Kelab Guru Malaysia membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.akademiyoutuber.com.